Okey, hari ni kita nak cerita pasal novel Adam. Okey, kita mulakan dengan sinopsis dia. Sinopsis dia mengisahkan seorang rakyat Malaysia yang bernama Hilman. Hilman ni seorang penembak tepat daripada pasukan polis diraja Malaysia. Dia ni dah lama terpisah dengan anak dia. Anak dia nama Jaslina. So dia dapat bertemu dengan anak dia ni dekat Amerika. And then entah macam mana dalam pada dia bertemu tu, dia terlibat dengan dalam kemalangan dengan anak dia ni. So dalam kemalangan tu pula, anak dia tu koma. Hilman pula disalahkan, dia kena fitnah lah. Dia kata Hilman ni mabuk masa bawa kereta, sedangkan Hilman ni tak mungkin lah dia minum arak sebab dia memang patuh pada ajaran agama. Lepas tu dalam kekalutan ni datanglah seorang wanita ni bernama Mia Sara. Mia Sara ni adalah petugas di kedutaan Malaysia dekat Washington DC. Dia ni lah yang nak tolong Hilman untuk tegakkan keadilan, dan dia juga disokong oleh watak-watak lain. Contohnya macam Gabriel Pereira dengan Darjit Singh lah, untuk menegakkan keadilan di mana bukan Hilman yang menyebabkan kemalangan tu. Tapi tak macam mana, Hilman ni dia dapat tahu yang kemalangan tu ada satu konspirasi yang tak ditutup. Dia melibatkan, bila konspirasi tak tutup, dan dia terpaksa menyalahkan Hilman. So dia dapat tahu kebenaran tu, berani tak dia nak ambil tindakan sendiri ataupun macam mana, sebab ia melibatkan kuasa besar iaitu Amerika Syarikat lah. So konflik dia sangat besar. You kena baca betul-betul buku ni. And then sebagai apa, darah anak Malaysia. Kalau kita tengok nama buku pun Adam. Adam tu maksudnya aku darah anak Malaysia. Dia berani tak nak ambil tindakan tu ataupun macam mana? Tu you kena baca lah. Yeah? Okay, kita pergi pula kepada watak-watak yang terdapat di dalam novel Adam. Okay, watak utamanya adalah Hilman. Hilman adalah seorang penembak tepat daripada PDRM Malaysia. Setelah kematian isterinya, dia terpisah dengan anaknya yang bernama Jaslina sebab ibu dan bapa mertua dia ni tak suka Hilman. Seorang yang tenang dalam menghadapi situasi yang cemas serta tidak bertindak terburu-buru. Tapi dia ni nekat dalam membuat sesuatu keputusan. Okey, watak seterusnya adalah Mia Sara, merupakan seorang peguam yang ditugaskan oleh kedutaan Malaysia untuk membantu dalam menyelesaikan masalah Hilman yang mungkin terlibat dalam satu konspirasi. Mia Sara ni dia ada simpan satu rahsia daripada Hilman. Rahsia apa? Kita kena bacalah novel ni. Okay, next, Jaslina. Jaslina adalah anak kepada Hilman yang telah kematian ibunya Hasrinda sewaktu kecil. Dia ni menetap di New York bersama ibu saudaranya iaitu Nur Alia. Okay, next adalah Jack William. Jack William ni merupakan Presiden Amerika Syarikat yang sanggup membuat apa sahaja untuk mengekalkan kedudukannya sebagai Presiden dan takut dengan kekalahan di dalam pilihan raya yang bakal berlangsung. Okay, jadi itu antara watak-watak utamalah. Dia ada banyak lagi watak, contohnya macam Gabriel Pereira, Darjit Singh, Ruben, and then ada lagi 2-3 orang. Tapi ini adalah watak-watak utamalah. Okay, itu saja. Okay, sebelum tu kita tengok latar tempat yang berlaku dalam novel Adam ni. Okay, seperti yang semua tahu, dia berlaku di Washington dan juga New York lah.
So kat sini kita ada St. Vincent Hospital, lepas tu Civic Center, Winsboro Bridge di mana tempat kemalangan Jaslina dan juga apa Hillman. Lepas tu macam biasa White House lah, tempat Presiden Amerika. Yang Civic Center tu adalah tempat di mana titik tolak segala-gala apa, macam mana nak cakap eh, tempat bersejarah lah yang yang kat dalam buku ni lah, kat situ lah titik tolak segala-galanya. So sebab apa, you kena baca lah novel ni. Okay, seterusnya kita akan tengok kepada konflik yang ada di dalam buku ni. Okay, saya dapat rumuskan ada 4 konflik, iaitu yang pertama, apakah tindakan yang akan Hillman ambil setelah apa segala kemalangan yang terjadi apa semua tu, apakah tindakan yang dia akan ambil, adakah terburu-buru ataupun macam mana. Nombor 2, apakah rahsia Mia Sara yang dia sorokkan daripada Hillman. Okey, nombor 3, selamatkah Jaslina dalam kemalangan tu, dan terakhir sekali, apakah maksud Adam tu sendiri, iaitu yang tersirat di dalamnya. You baca daripada awal sampai habis, and then you tahulah what. Memang dia dah tulis depan ni, aku darah anak Malaysia, tapi isi tersuratnya berada di dalam buku tu sendiri. So you kena baca daripada awal sampai habis novel. Okay, itu saja. Okay, jadi berapa bintang aku nak bagi untuk novel Adam ni? Okay, aku bagi 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 bintang per 10. Sebab aku bagi 6 per 10 sebab aku kurang minat sikit pasal cerita-cerita macam orang dalam mission untuk sesuatu ni. Aku lebih suka cerita-cerita horror. Jadi bagi mereka-mereka yang minat, aku recommended sangatlah untuk mereka yang suka cerita-cerita aksi, askar-askar ni sukalah. Okay, itu sahaja untuk kali ni. Bye. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, like dan juga komen. Bye.